Oke, Sobat Pipos, ini adalah proses evakuasi barang-barang milik warga di Desa Lungau. Cil, siapa? Orang Pian siapa? Nurlina. Nurlina. Rumah Pian di sebarang aja, Cil? Iya. Mulai apabila anu banyu nih naik wadah Pian? Semalamnya, betul. Semalamnya. Hari Senayan. Mulai Sabtu. Nah, parahnya hari inilah tanggulnya jebol. Anu apa aja Cil di rumah Pian yang terkena banyu kayak itu? Bani siapa Cil? Sepuluh kadut nih Bapak. Nggih. 10 kadut itu kira-kira berapa belek? Belek belum. Kotor-kotor juga itu lah. Hanya limbah mengatam mah. Itu hasil mengatam sudah habis lah. Habis sudah. Lagi masa panggil dia di rumah sang benar. Larut sih lah. Di rumah Pian ada berapa? Berapa anggota keluarga orangnya? Adanya anak empat lagi. Tinggi. Harapan Pian lawan pemerintah ya Pecil setelah ada kejadian ini. Ini kan sudah tanggul sudah suah jebol lah di situ. Seandainya dibujuri lagi, bebulik lagi kah Pian ke sana atau berpindah? Anaunya banyak itu. Banyak juga di sini tuh. Anu panggil kan. Abaternya berpindah Bang ya. Banyak panggil. Iya. Jadi anak berpindah. Bangun ada benar. Ini kan udah bisa celah seumur-umur yang kejadian kayak ini. Ini hanya pertama kali. Jadi dalam proses evakuasi juga disaksikan oleh warga sekitar. Terkait hari ini tadi, BPBD melakukan evakuasi apa Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya tanggul ataupun tanggul istilahnya itu tempat siring-siring sungai, sungai yang ada di Lungau itu yang membatasi jalan dengan pemukiman warga itu terjadi jebol sehingga mengakibatkan ada 3 rumah warga yang terdampak. Jebol tersebut air meluap masuk ke pemukiman warga sekitar 3 kakak tadi yang harus kita evakuasi. Jadi untuk semua kakak dan anggota keluarga sudah kita evakuasi. Kemudian kita mengevakuasi juga peralatan. Wilayah Balangan dan Barabe sendiri kan diketahui saat ini di perkotaan sudah airnya sudah mulai naik. Nah, ya. Untuk di wilayah kita bagaimana, Pak? Sementara untuk wilayah kita masih boleh dikatakan aman karena informasi yang kami terima dari pemantauan dari petugas kami di Lungau tidak ada penambahan air dan bahkan sudah turun cukup lumayan banyak. Jadi kemungkinan insya Allah tidak akan adanya banjir di wilayah perkotaan. Cuma dengan catatan di daerah pegunungan tidak ada tambahan curah hujan. Seperti bagian malam tadi hujan cukup lama dan curah hujannya cukup tinggi. Kakak tersebut dan ini sudah berlangsung melakukan evakuasi dari peralatan ataupun perkakas rumah tangga yang dimiliki oleh korban. Pak, ini kan debit airnya cukup tinggi ya Pak. Apakah ini akibat dari banjir ya? Banjir. Maksud saya hujan yang mengguyur hulu Sungai Selatan? Ini dampak dari tadi malam kan kita hampir semalaman hujan. Dan kami melakukan pemantauan juga di daerah atas. Untuk saat ini di tempat pemantauan kami di daerah Malutu itu sudah terjadi penurunan. Terjadi penurunan. Cuma untuk di wilayah arah ke bawah termasuk di Lungau ini masih ada peningkatan dari debit air yang kita lihat saat ini, dan mudah-mudahan kondisi ini segera berangsur-angsur pulih, artinya air surut kembali sehingga kita dapat melakukan penanganan lebih lanjut untuk
tegol ataupun tanggul jalan sungai ini yang jebol, dan kami sudah berkoordinasi dengan dinas PU Kabupaten Lampung Selatan untuk mereka melakukan penanganan lebih lanjut. Tapi ini menunggu setelah air surut dan kemungkinan beberapa waktu hari ke depan dilaksanakan.